Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'd. Orang yang memburuk-burukkan saudaranya sendiri hakikatnya mencakar mukanya sendiri. Bak kata pepatah, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Lalu beliau melihat pula ada orang dipotong lidahnya. Kata malaikat Jibril, Muhammad itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang suka mengumpat, para pembuat fitnah, tukang bikin gosip dan menjelek-jelekan orang lain. Maka lidahnya akan dipotong sedemikian rupa. Lalu beliau melihat pula dalam perjalanan ada orang memikul kayu. Sudah cukup berat, rengkek-rengkek dia membawa beban yang cukup berat itu. Anehnya malah beban yang sudah cukup berat itu bukan dikurangi, malah ditambahi. Beban yang sudah cukup berat itu bukan dikurangi, malah ditambahi. Makin berat, makin ditambah. Makin berat, makin ditambah. Sampai Nabi heran dan tanya, Jibril apalagi kalau ini? Nah Muhammad, ini tamsil daripada umatmu, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi amanah yang belum, yang satu belum dia laksanakan, sudah diterima amanah yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang harus disampaikan. Orang yang terlalu banyak jabatan, tetapi kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya. Tapi dikasih jabatan baru, mau lagi. Dikasih yang baru, mau lagi. Soal mampu atau tidak, soal nomor dua, yang penting punya jabatan. Orang yang di dalam menerima suatu pekerjaan tidak pernah mengukur dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Lalu beliau melihat pula ada sekelompok orang menanam. Hari itu dia menanam, hari itu juga tumbuh, hari itu juga keluar buahnya. Diketamnya, lalu gak tumbuh lagi gantinya. Tiap kali diketam, tiap kali keluar buahnya. Itu tamsil apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah satu contoh daripada umatmu, orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka yang rajin sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni yatim piatu, memberikan bantuan kepada pengembangan dakwah, madrasah, pendidikan dan pesantren. Hakikatnya mereka mengeluarkan uang, tetapi hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Hakikatnya mereka mengeluarkan uang, tetapi hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dicontohkan laksana orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh buahnya. Dia petik, keluar lagi gantinya. Begitu seterusnya, tidak pernah berhenti. Jadi orang yang rajin bersedekah, senang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak pernah merugi barang sedikit. Malah milik kita yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Malah milik kita yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Uang kita di kantong kita adalah uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya sopir taksi. Uang yang ada di dompet, uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya tukang rokok. Uang kita yang sebenarnya, apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Tentu banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi di dalam perjalanan yang seluruhnya merupakan pertanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tujuan Isra dan Mi'raj, di samping memperlihatkan sebagian kecil tanda kebesaran Allah, menerima perintah salat.
dari segi menerimanya saja sholat itu sudah istimewa. Allah perintah kita puasa, cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, cukup turun ayat. Allah perintah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, cukup turun ayat. Allah perintah kita bayar zakat, cukup turun ayat. Tapi Allah perintah kita sholat, tidak cukup cuma sekedar turun ayat, nabinya langsung dipanggil. Dari segi ini saja sholat itu sudah istimewa. Benar kalau nabi menyatakan innama masalus sholati fiddin kama salir raksi fil jasad, kedudukan sholat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan manusia. Kita yakin manusia tidak punya sebelah tangan mungkin masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah kaki barangkali masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah telinga masih bisa hidup. Tapi kalau manusia sudah tidak punya kepala, umpama hidup juga, itu barangkali tulen turunannya kuntilanak. Begitulah kita lihat kedudukan sholat ini di dalam agama. Begitu pentingnya sampai untuk menerima perintah sholat Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih sebenarnya perlunya kita sholat itu? Tidak untuk menggembirakan Allah. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan pensiun. Jangan lagi kita berpikir, barangkali kalau kita se-Jakarta ini tidak sholat, Allah rugi. Tidak usahlah se-Jakarta, se-ASEAN lah. Tidak ada orang yang sholat, Allah tetap Allah. Sebab ia menjadi Allah, tidak ada ketergantungannya kepada manusia. Ia tidak pernah mengambil manfaat daripada perbuatan manusia. Sholat yang diperintahkan kepada kita, manfaatnya akan kembali kepada kita. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Nurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belum. Kata gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lu ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini, tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai itu bukan masalah kita, tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras.
Eta Khalifah Umar bin Abdul Aziz dera mereka, hukum, cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kenapa? Mengerti memang lebih besar.
dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.